Lalu solatul biwayi turin mula sodakatul
tanpa bersuci terlebih dahulu, dan tidak pula diterima sedekah dari gulul, yaitu harta yang haram. Berdasarkan hadis di atas, sedekah sebagai salah satu ibadah tidak dinilai sebagai ibadah karena tidak akan diterima, sehingga ibadah harus menggunakan harta yang halal. Bagian dari harta haram yaitu harta yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang oleh agama, hasil dagangan barang haram atau uang suap, pendapatan yang diperoleh melalui suap, mencuri ataupun menipu, dan bentuk-bentuk lainnya yang dilarang dalam agama, termasuk memanipulasi angka dalam pemilihan jabatan pemimpin. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, yang artinya tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana yang membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya kita jamaah salat Jumat di mata Allah dalam mencari pekerjaan, yaitu kita mencari yang halal agar ibadah-ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka apa yang terjadi? Yang ketiga, barang-barang yang haram itu dapat mengikis iman kita. Setiap perbuatan maksiat yang dilakukan dapat mengurangi iman seseorang. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, la yasni azani rina yasni wa huwa mu'min, wa la yasrik rina yasrik wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra rina yasrabha wa huwa. Hadis tersebut menyebutkan bahwa ketika seseorang itu berzina atau minum khamr atau mencuri, dia dalam ketiadaan iman atau imannya telah hilang, yaitu perbuatan maksiat adalah bukan karakter orang-orang yang beriman, sehingga ketika orang beriman tersebut bermaksiat, maka pada saat itu imannya telah hilang. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, jika kita makan dari barang-barang yang haram, yaitu bisa menjadikan rusaknya keturunan. Orang tua bertanggung jawab memberi makan, pakaian, dan semua kebutuhan anak akan diperoleh dengan cara yang halal. Makanan yang dikonsumsi akan menjadi darah, daging bagi pertumbuhan anak. Apabila orang tua memberi makanan dan semua kebutuhan anak dari cara yang tidak halal, cara yang tidak baik, maka itu dapat membentuk karakter buruk bagi anak tersebut. Beberapa kasus dekadensi moral pada anak-anak banyak terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tuanya yang terlibat dalam tindak kejahatan, korupsi misalkan, atau mencuri, memanipulasi, dan lain sebagainya. Perilaku buruk orang tua yang melakukan usaha atau kerja yang dilarang agama merupakan salah satu bentuk atau gambaran seseorang yang berada dalam pengaruh setan. Dan demikian bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, yaitu jika kita makan makanan yang haram, bekerja dengan cara yang haram, bisa membawa pelakunya ke api neraka. Makanan halal akan melahirkan perilaku yang baik bagi konsumen,
Sementara produk yang non halal mengakibatkan keburukan bagi konsumennya. Bahkan bukan hanya keburukan di dunia saja, kelak di akhirat orang tersebut akan merugi karena mendapatkan azab dari neraka. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya setiap daging yang berasal dari yang haram maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas mengingatkan bahwa tubuh manusia itu harus dibentuk dari makanan dan minuman yang halal. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan beberapa uraian di atas, setiap insan, setiap kita beriman yaitu diperintahkan untuk selalu berusaha memperoleh semua kebutuhan kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik untuk dikonsumsi sebagai makanan, sebagai minuman, digunakan sebagai pakaian maupun tempat tinggal dan semua kebutuhan hidup diri kita dan keluarga kita. Rasulullah mengingatkan umatnya agar semua konsumsi berasal dari yang halal serta diperoleh dengan cara